Yaudah nih guys, balik lagi bareng gue di channel ya Nokia. Dan ya, jadi di video kali ini gue akan berbagi tutorial lagi, yaitu di game Bully tepatnya. Jadi tutorial kali ini gue akan berbagi tutorial tentang cara mendapatkan go kart di game Bully ya guys. Jadi seperti yang kalian tahu, di game Bully itu kan ada kendaraan go kart ya. Jadi kendaraan go kart itu yang paling cepat di antara kendaraan-kendaraan yang lain ya. Jadi di video kali ini gue akan ngasih tutorialnya untuk mendapatkan go-kartnya. Sebenarnya caranya agak ribet sih, cuma agak buat kalian yang agak niat-niat dikit, yang ingin banget ya, pengen banget dapetin go-kart, jadi bisa tonton video ini sampai habis. Oke guys, tanpa berlama-lama langsung aja ke tutorialnya. Oke guys, jadi sekarang gue udah masuk di dalam gamenya. Jadi ini gue lagi pakai Black Ninja Suit outfit ya. Jadi langkah pertama tuh kalian pergi ke karnaval dulu ya, tepatnya yang ada di sebelah sini. Sini ya, di kejuaraan piala go-kart itu ya. Oke, kalian pergi ke sana dulu dan kalian tunggu ya, gue OTW dulu ke sana dan gue akan jelasin satu persatu untuk langkahnya untuk mendapatkan go-kart ya. Jadi kita ke garasi dulu ya. Jadi kita ke garasi dulu ambil go-kartnya. Jadi biar kesannya cepet ya. Oke, cepet. Oke. Itu dia go-kartnya. Oke, langsung OTW. Jadi kalian bisa skip ya di klip di bagian sini ya, karena gak penting ya perjalanannya. Kalian bisa skip sampai tujuannya ya. Oke. Gini. Aduh nabrak. Enggak nabrak. Oke, kita hampir sampai di sini. Oh, di karnavalnya. Oke, udah sampai. Akhirnya udah sampai. Kita beli tiket dulu dan kita masuk. Aduh. Kita masuk dulu ya. Kita pergi ke tanda piala itu ya. Dan sorry nih, mungkin ya di kameranya tuh lebih gelap daripada yang tadi, karena ini syutingnya tuh habis maghrib ya. Kalau tadi itu masih sore-sore ya. Ya oke, di sini kita main dulu. Main go-kart. Oke. Kita main dulu dan kalian harus menangin go-kart ini 5 kali ya kalau tidak salah. Ya intinya kalian tuh main ini sampai di posnya itu ya, posisinya tuh sampai ada 6 anggota ya, di kelima ya. Maksudnya gini ya, kalian main 5 kali di go-kart dan kalian tunggu sampai posisinya tuh ya sampai 6. Kalian ngerti gak sih gua ngomong apa? Dan kalian harus posisi ke satu terus. Oke. Kalian harus posisi ke satu terus. Gua jelasin satu kali lagi. Oh, kalian main 5 kali dan tunggu sampai posisinya tuh ada 6. Anggotanya ada 6 ya maksudnya. Oke. Di sini gue lagi posisi ke satu. Aduh. Agak susah nih ya. Oke, lapnya ada 4. Aduh, disalip. Oke, itu udah kelihatan gitu ya, ada wahana-wahananya. Oke, ini go-kartnya ngebet banget lah ya. Ada di lap ketiga ini ya. Aduh. Oke, kita fokus dulu ya. Kita selesain match ini. Aduh. Tikungan tajam. Ini ya. Aduh, menipu itu ya belokannya.
Okay, hampir sampai. Oh, ini masih lap ketiga ya. Jadi satu kali lap lagi, satu kali putaran lagi ya. Okay, final lap. Ya, lap terakhir ya. Okay. Nice. Belokan. Aduh. Nambro. Okay. Ini ya, belokannya menipu banget loh ya. Oke, udah finish ya. You win. Hadiahnya tuh kalian dapat 8 tiket ya. 8 tiket karnaval untuk ditukerin. Okay, udah selesai itu ya untuk tadi dapat berapa ya? Gue lupa. Gak kelihatan ya. Kita terus langkah kedua, terus kalian OTW ke sini ya. Tunggu bentar ya. Kalian tuh OTW ke berapa nih, mana ya? Sebelah sini. Ini ya. Street race go-kart ke berapa ya? Antara yang ini sama yang ini. Tunggu bentar, kita cek dulu ya. Kita cek dulu. Oke. Keluarnya di bagian sini ya. Kita keluar dulu. Go-kartnya mana ya? Waduh, go-kartnya udah dicolong nih. Aduh, udah hilang ya. Ini ngomong-ngomong udah jam 8 nih. Udah saatnya tidur nih ya. Jadi go-kart selanjutnya gue gak akan mainin matchnya karena panjang-panjang banget ya. Jadi gue gak akan mainin. Ya guys. Hap. Okay, ini dia guys. Tuh ya, ini kan yang go-kart street race 2. Dan pertama tuh kalian mainin yang ini dulu. Yang ini dulu ya. Kalian ke situ dulu ya. Itu tepatnya yang berada di lingkungan orang kaya-kaya semua. Okay, kita pakai sepeda ya. Kita naik dulu. Kita OTW ke sana. Udah malam tuh ya. Jangan sampai pingsan. Passed out. Okay, kemana ya? Gua agak lupa dikit. Sini. Masuk. Tunggu bentar. Ini benar gak ya? Oh iya benar. Tinggal ikutin jalan aja ya. Oke, kita lurus. Sep. Aduh, sorry Pak. Gak bisa maju. Gak bisa maju. Oke. Kalian bisa nikmatin gameplay gue yang sangatlah tidak penting ini ya. Jadi kalian bisa skip di menit berapa gue gak tahu. Jadi kalian bisa skip aja sampai ya, sampai menit berapa dan akhirnya sampai ke tujuan. Berapa ya? Okay, bener. Kita belok kiri. Okay. Kita OTW. Hop. Jadi gue gak skip agar durasinya panjang. Diseng sih gue sih, nggak skip videonya agar durasinya panjangan dikit. Dan kedua itu kalian pergi ke sini guys, go-kart street race pertama kali ya. Pertama tuh setelah kalian menangin 5 kali di karnaval, terus kalian OTW ke sini untuk menangin go-kart street race 1, terus kalian pergi ke go-kart street race 2, dan ketiga kalian pergi ke sini go-kart street race 3. Jadi untuk kesananya gue akan skip karena ya mungkin kalau gue kesana gak gue skip videonya bakalan panjang banget dan gue males ngeditnya. Oke, jadi gue skip dulu videonya. Oke guys, sekarang ini udah siang dan gue akan tunjukin jalannya secara rinci ya. Jadi seperti video gue yang kemarin ya, yang investigasi pixie ya, lewat sini. Jadi kalian ikutin jalannya aja ya. Ya, ini lewat sini, terus lewat sini ya.
Batman ya, oke, lap sini. Oke, benar dah. Tuh ya, ada yang jembatan tuh ya. Kalian lurus aja tuh dan ikutin jalannya ya. Oke, kita lurus terus aja ya di industri pabrik. Ya, di pabrik-pabrik tuh ya. Dan ini dia lokasinya di street race ketiga, dan kalian harus menangin street race 3 ini untuk mendapatkan go-kartnya guys. Jadi baru, dan harus juara 1 ya, dan baru itu kalian udah dapet ya go-kartnya ya. Jadi caranya main ribet sih sebenarnya ya. Jadi untuk kalian yang niat untuk mendapatkan go-kart itu ya, jadi mungkin ya bakalan ribet ya, harus ada usahanya lah ya. Oke, kita jalan-jalan bentaran dan kita lihat situasi sekitar ya. Oh, ini ya di sekitarnya Pixie itu ya, di rumahnya Pixie. Oke, kita jalan-jalan ya, nggak jalan-jalan sih sebenarnya, gokart-gokartan ya. Kalau jalan-jalan ya pakai kaki ya. Oke, ini ya di BMX tuh ya, di lokasi tempat bermain BMX. Oke, kita balik ke sekolah. Aduh, nabrak King Townies tuh ya. Itu ya udah kalian lihat sendiri tuh betapa cepatnya si go-kart. Aduh, guru-guru ngejar. Aduh, nyangkut. Aduh, kabur. Oh no. Ya. Nyangkut. Nyangkut, guys. Udahlah ya, gue pasrah aja ya, kita close video aja guys. Oke guys, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk klik subscribe dan like nya guys. Oke guys, sampai jumpa di video gue selanjutnya. Oke, bye.